Hang jaga, hang kerja tak amanah, hang tanggungjawab dengan Allah. Kenapa orang tak tawar? Kenapa orang ugut? Kalau hang tunai amanah, ibadah hang banyak. Orang lebih suka guna term tarhib, maksudnya ugut. Hang jaga, hang tak buat kerja ni, hang tak amanah, Allah Ta'ala tanya esok. Tapi orang tak guna ayat satu lagi. Kalau hang buat ni, pahala hang banyak. Oh, pasal ni ibadah yang terbaik, menunaikan amanah. Huh. Orang lebih suka guna term ugut apabila tak buat. Orang jarang guna term offer bila dia buat. Tu kita nak tukar term-term ni lah agar manusia hari ni rasa selesa. Islam ni memberikan tawaran. Sebab saya tu sebut benda ni kerana masih ada lagi di kalangan para penyampai agama kita di luar sana selalu mengugut orang. Saya bukan tak suka ugutan, tapi saya faham yang mari masjid ni kebiasaannya orang baik. Orang baik dia perlu offering. Dia tak perlukan apa dipanggil blackmail, dia tak perlukan ugutan, dia perlukan offer. Kita dah mari dengar ceramah, duduk ceramah, tiba-tiba ustaz tu kata apa? Kita ni walaupun mari dengar ceramah, tapi kalau Quran tajwid tak betul, tak boleh, tak kena kita. Tuan-tuan rasa lemah ke rasa makin kuat? Huh, aku ni dah nak balik pada agama dah, dia duk petikai aku tak boleh baca Quran pula. Siap bertanya lagi. Ni saya nak tanya tuan-tuan, apa hukum dan mati bertemuta? Tuan-tuan mesti tak boleh jawab. Hukum orang dah. Tak kesian ke manusia yang sudah nak jadi baik dihukum lagi? Sebab tu Nabi gunakan konsep marhaban, welcoming. Orang tu nak baik ya, Nabi welcoming. Sebab Nabi tahu lama-lama dia jadi baik. Nabi tak pernah pertikai pun Khalid Al-Walid boleh hafal Quran ke tak. Nabi tak pertikai pun. Nabi tak pertikai pun para sahabat yang sibuk berniaga, mereka tak sempat untuk bersama dengan Nabi dalam satu sesi. Sebab Nabi tahu mereka juga sedang buat kerja ibadah. Hal ni orang tak raih benda tu. Jadi bila saya duduk dengar, kenapa kan? Orang dah nak jadi baik, diugut lagi. Ugutan ni untuk mereka yang tak mau langsung. Bolehlah kita ugut. Ha, nak ugut tu, pergi jumpa orang yang memang masjid pun tak mau main. Orang yang rumah Allah pun tak mau singgah. Sembahyang pun tak mau. Ya, yang tu boleh ugut. Yang tu baru guna konsep tarhib, ugutan. Tapi untuk orang baik, kita kena konsep welcoming. Tak boleh, tak apa baca Quran, tak apa. Dengar Quran. Kena tahu hari tu. Ustaz, saya ni umur 70, ustaz. Baru nak balik pada agama ustaz, nak mata pun tak nampak. Adakah perlu saya mengaji tajwid? Ha, agak-agak jawapan dia. Ha, tajwid kena ngaji tajwid. Ustaz, kalau tajwid pun tak lepas, saya buat semayang pun tak lepas lagi, macam mana ustaz? Ha, kena ngaji semayang. Ha, lepas ngaji semayang ustaz, saya pun tak ada guru nak ngaji. Kena belajar. Tak belajar, masuk neraka. Dan lah kaum tu kata apa? Aku nak balik pada agama ni, banyak betul halangan. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, nak kena perfect. Orang yang bercakap tu, dia mengukur kemampuan dia atas orang lain. Tak boleh tuan-tuan. Hang tengoklah pada kecil hang baik. Ayah hang tak sekolah agama. Bola pun ayah hang tak pergi main. Hang pun mengaji kitab pada kecil, baca kitab pada kecil. Sudah tentu hang akan tahu hukum dan mati bertemu-temu. Di situlah membayangkan tak raihnya manusia pada orang lain. Sikap punishment dan judgement tu banyak sebagai seorang da'i. Tak boleh. Jadi pembawa agama tu sendiri menyempitkan urusan pada orang. Jaga tak tunai amanah. Patutnya offer. Kalau tuan amanah, itulah ibadah terbesar. Orang lebih suka offering tuan-tuan daripada pengugutan.